Semoga proyek kita lancar. Bismillah. Nama saya Nele Isna. Sekarang saya ada lagi di lab IPA. Mau tau nggak di dalamnya ada apa aja? Ayo masuk yuk. Gimana guys, bagus banget bukan eksperimen tadi? Oke guys, sampai di sini vlog kita hari ini. Next time kita ketemu lagi. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Udah, bye bye. Kembali bersama saya Muhammad Wahru dalam acara Multimedia TV. Sebuah pondok pesantren yang berada di Jakarta Selatan, khususnya daerah Jagakarsa, sedang melakukan kegiatan ekstrakurikuler KIR, karya ilmiah remaja, di mana para santri diajarkan untuk melakukan atau membuat eksperimen-eksperimen sains yang jarang kita jumpai di pondok-pondok yang lain. Sudah ada rekan kami di sana, Alfia Octavia, yang akan melaporkan langsung kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Sekarang kita bersama dengan kakak-kakak KIR. Mari kita tanyakan kepada Kak Aska dengan tentang praktikum listrik ini. Bagaimana Kak Aska? Kita sedang mengukur tegangan listrik dan arus listrik. Di sini sudah ada alat yang tersedia dan pengukur-pengukurnya, kemudian buku panduannya. Kita hanya mengukur berapa voltase yang masuk ke alat ini. Jadi ketika kita nyalakan tombol ini, nah itu nanti di alat ini akan ada perubahannya. Itu sudah ada sesuai aturannya, berapa yang harus dimasukkan tegangannya, berapa yang harus dialirkan arus listriknya. Jadi kemudian setelah itu kita hitung angkanya dan barulah menemukan titik akhir dari praktikum ini. Seperti itu. Sekarang kita tanya, KIR itu apa sih? Coba kita jawab Kak Iqbal. Jadi KIR itu sebuah kelompok ilmiah remaja. Nah, di sini itu kita belajar ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia. Tapi bukan hanya ilmu-ilmu itu saja, kita juga belajar ilmu-ilmu sains dan praktikum lainnya. Wah, gimana nih? Kalau buat anak IPS, boleh nggak masuk KIR? Wah, kalau itu mah tergantung pada minat seseorang. Saya juga anak IPS, jadi nggak harus anak IPA, jadi anak IPS, anak IPA, atau kalau ada anak bahasa, semuanya boleh masuk KIR ini. Nah, sekarang kita tanya apa sih manfaat dan tujuan dari KIR kepada Kak Farhan, kita tanya. Manfaat tujuannya sih banyak ya. Ya diantaranya kita kan bisa memulai praktikum lebih dulu sebelum dari jadwal yang mata pelajaran. Nah, jadi nanti ketika jadwal mata pelajaran kita praktikum yang pernah kita lakukan di KIR, kita juga bisa membantu guru dalam mengontrol anak-anak dan membantu sebagai asisten guru gitu. Ya. Baik, terima kasih Alfia Octavia.
rekan kami yang paling cantik. Rekan kami yang lain sudah siap di lokasi untuk melaporkan eksperimen Giant Toothpaste yang sedang berlangsung. Ya baik, nama saya Lukmanul Hakim, kembali melaporkan. Di sini kita akan melihat suasana para anggota kelompok karya ilmiah remaja melakukan kegiatan praktikum yang bernama Giant Toothpaste atau Paski. Oke, sekarang kita saksikan bersama-sama praktikum karya ilmiah remaja. Oke, bila dimulai. 1, 2, 3. Iya, gila, luar biasa sekali ini, sumpah gak paham lagi. Ini bisa sekeren itulah, gila, keren banget. Kalian bisa lihat reaksinya, begitu begitu mengesankan, bukan? Nah, gede banget ya. Gila, cepat banget. Astagfirullahaladzim. Bisa, kamera bisa mendekat, bisa mendekat. Kita di close up, coba kita close up. Saya bisa baru tahu dilihat, kalau ini panas. Ini di zoom. Saya kira kalau sikat gigi itu ya, bisa buat sikat, panas. beda pak, bukan sikat gigi itu pak. Wow, gila. Gokil, oke. Mending lain. Sekarang foto-foto dulu yuk. Sama iya. Giant Toothpaste-nya, ayo foto. Mau ikut foto nggak? Panas ya ternyata. Aduh, panas tangan saya. Oke, cukup sekian laporan dari saya. Oke, semuanya udah bersiap. 1, 2, 3.